Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan serangannya pada posisi pasukan Ukraina di Mykolaiv, Kherson. Dalam rekaman video yang diunggah di Telegram Senin 6 Juni 2022, memperlihatkan dahsyatnya serangan jarak dekat yang diberikan. Diketahui, Rusia menggunakan TOS-1A, Sonsepek, yang mampu menghancurkan pertahanan musuh. Di video terlihat jelas tembakan api dari Sonsepek ini berhasil mencapai target di arah Mykolaiv, Kherson. Ledakan api yang menyembur lalu mengeluarkan asap hingga menyelimuti area pertempuran. Untuk diketahui, Sonsepek ini juga dikenal dengan nama Buratino, dapat menghancurkan sasaran berlapis baja ringan, pasukan musuh, dan benteng pertahanan musuh, baik menggunakan peluru termobarik maupun peluru api. Pernah digunakan tentara Rusia saat peperangan di Syria dan Afghanistan.